Nah, ini anakan sungai nih. Biasanya belutnya pada ngumpul di sini. Anakan sungai Mbahana. Ini sobatku, itu kawan baru mau turun. Ini alhamdulillah saya langsung menemukan lubang ini di sini nih. Wah, ini lubangnya nih. Wah. Ini apik banget lek lubangnya lek. Puh. Kiwulu tai. Banget lek. Lelek. Wah, lubangnya apik banget. Mata pancing saya ini bentuknya kayak gini, nggak ada ruitnya. Mata pancing biasa lah. Memang saya dari dulu kalau mancing nggak pernah pakai yang ada ruitnya, dari biasa kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Buyo, langsung lek, macel koplek, kaget aku lek. Yo, woi, apa temen lek? Aduh, apa tiki lek? Tari aneh. Satira perut teh. Apa temen tertarik? Lobanya kecil. Apakah belutnya besar? Walah, lumayan belutnya sobatku. Alhamdulillah awalan ada rezeki. Kecil-kecilan. Wah, sampai kayak gini. Lumayan lek. Sama ini lek, cilik. Orang gede lah. Lumayan lah. Alhamdulillah langsung masukkan aja. Ini sampai wah, belut kuning-kuning ini. Alhamdulillah masukkan. Cari lagi. Lobanya tepi-tepian sini banyak rumput, mudah-mudahan banyak lobanya. Ini sobatku. Makan, ternyata makan. Masang kamera terus makan. Lululululu, ini lobanya ngeri nih. Bismillah. Oh, ikut. Ikut teh berat. Alhamdulillah. Wah, kuning belutnya sobatku. Wah, belut sungai kuning. Jangan ukurannya jos. Sobatku, wah, alhamdulillah, kuning. Oh iya, nanti gigit ini cap ini. Masukkan aja. Alhamdulillah. Wah, ini menemukan anakan sungai sobatku. Kalau jumpa anakan sungai kayak gini, merengges dia. Senang banget, Lik. Ini pun saya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya nggak kelihatan. Cari belut. Alah, baru dapat 2 ekor.
dia anak tak makan. Airnya enggak kelihatan. Di sini mendapatkan lubang perut, guys. Membana. Ini kan mendapatkan di sini, guys, ya. Lubangnya kuat banget. Api banget, Lek. Lek yang gini rekamnya enak. Saya ceket-ceket nyamari ini. Nanti kalau orang makan-makan, loh, nyantol loh, boh. Belut, iki belut iki. Belut iki. Belut. Ikannya nyantol, tak tarik malah belut. Ikannya sangkut tadi. Ternyata sudah makan. Berat coba tuh. Iyo. Asli berat ini. Woi, berat cepat go. Yo. Aduh. Apa tinggi lo? Potlek. Posisinya agak susah. Jadi saya terpaksa kayak gini nariknya. Keras. Pai. Tarikannya. Potlek. Poh, tanahnya keras sampai kayak gini. Al, ini belutnya. Lihat sampai kepalanya penuh dengan tanah. Keras tanahnya. Poh, sampai kayak gini nanti nyokot dia. Baloh, sampai penuh sama tanah dia. Nyokot-nyokot. Wah, ngomelan nyokot malah susah malah. Belutnya cendek temen. Sobatku, tak besar tapi tarikannya. Jangan ngalang-ngalin belut 1 kilo. Ada belut segini yuk. Weh, narik mari tanahnya keras, nyamping. Ditarik keras. Alhamdulillah lumayan lah. Masukkan saja. Oke, belut anak kan sungai. Naik. Alhamdulillah. Itu malah di sebelah takut. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Waduh, ini baru dia mau makan loh. Ini lama telatenin sobatku. Mudah-mudahan besar ya. Ini tinggal tarik aja ini. Aduh, sangkut sobatku. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pancing yang satu sangkut sobatku. Susah masuknya, sangkutannya banyak. Ya sobatku, plastik apa? Semua ada. Makan sobatku, akhirnya seberapa ini belutnya ya, tarik ngikut, kena gak sih? Kena tapi ngikut aja. Ngikut aja tarik, lu cepi rojane loh, nyangkut-nyangkut nera karo-karuan, lu sak mene. Alhamdulillah lah. Walaupun ora gede tapi ya lumayan nyangkut-nyangkut tiap pancing. Alhamdulillah ya sobatku. Masukkan, tarik lagi.
Nah, ini hari kita mancing sampai jadi tontonan warga. Ini warga di sini, di sini. Lihat kita mancing belut. Itu ada yang pakai payung. Itu bapak-bapak. Lihat kita mancing belut. Heran kita jeguran kayak gini. Kawasan perkampungan orang Melayu atau orang sini, orang Malaysia. Gimana Mas ya? Double, double channel. Orang yang mancing dua orang yang rekam guys. Sampai digigit belut. Tangannya sampai digigit belut. Raja belut jembatan ini. Alhamdulillah. Ini digigit sampai mak cekluk terus. Tato loh iki. Digigit sampai tato engko. Iya. Mana Mas Yan? Jempolan tangan. Alhamdulillah. Belut penghuni jembatan ini. Ini kita di bawah jembatan. Wah, satu lo mak cetuk ngode apa elo. Dilarin. Oke guys. Oke. Mantap. Neng ne. Mau pengen. Nah, lo apa kenangan? Lintai sak lo gedine kuwi. Nggih. Wih. Ini saya menemukan lubang. Moga-moga langsung nyantap. Kan, nunggu bocerere, kaget aku lek, kaget lek, buyo, iki bocah eh, entah kan kayak apa trek, bocah sak main entah kan kayak bolot sak, tapi alhamdulillah, ubah penjuan teng, alhamdulillah, ini pelucungnya besar, mulai start kita.